Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Husen. Pada kesempatan ini kita mau belajar mengetahui jenis-jenis macam-macam stiker untuk kebutuhan unbox dan media papan nama. Soalnya sih banyak teman-teman yang bertanya, khususnya pas belajar membuat neon box ya, bang ini kok tulisannya nggak keluar gitu, stikernya salah atau enggak gitu. Jadi kan sini belum ada yang tahu juga, soalnya banyak juga tipe-tipe stiker yang khusus untuk neon box atau juga khusus untuk papan nama. Kalau khusus untuk neon box pasti kan dia lampunya itu khusus dari belakang atau backlight yang khusus dari belakang, sedangkan untuk font light itu beda lagi stikernya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan saya akan memberikan contoh jenis-jenis stiker apa aja yang biasa kita gunakan. Ini saya sudah menyiapkan macam-macamnya ya, jenis-jenisnya. Sebagai perkenalan, ini ada stiker transparan. Bentar, ini stiker transparan. Transparan ya. Ini bisa digunakan untuk neon box juga, tapi media akriliknya itu harus berwarna susu, putih susu. Harus berwarna putih susu untuk stiker transparan. Sedangkan ada lagi stiker ini, stiker solid green ya, dia bisa untuk neon box juga, cahayanya tembus juga. Ini keluaran dari Oracle merek Translucent. Oh nggak jelas ya, Translucent Oracle 8500 nih. Ini bisa juga untuk neon box juga, lampunya akan keluar juga, tapi ini khusus untuk di cutting stiker, untuk di cutting ya. Ada juga ini stiker vinil, dia berbeda sih sama seperti stiker transparan ini, tapi ini dia agak transparan dan ini kalau ini putih polos. Bisa juga untuk neon box, tapi akriliknya itu kita harus memakai akrilik yang bening atau akrilik transparan. Lalu kita bisa pakai stiker vinil ini, stiker vinil. Kemudian ada lagi satu lagi nih stiker yang tidak bisa digunakan untuk neon box. Ini Oracle, dari merek Oracle 651. Oracle 651 ini tidak bisa tembus cahaya. Mungkin teman-teman banyak yang beli stiker seperti ini. Memang ini agak murah harganya, kisaran 60 ribuan per meter. Kalau yang ini khusus untuk neon box atau untuk nyala belakang ini agak mahal. Mungkin sekarang sekitar 110 ribu per meter. Akan kalian harus paham ya, ini kodenya untuk neon box itu 8500 dan untuk bukan untuk neon box itu 651 itu. Jadi ini bisa untuk neon box, ini juga bisa. Ini stiker transparan tapi harus pakai akrilik bening. Ini stiker Oracle 8500 atau Translucent ini Pak bisa pakai akrilik susu, harus pakai akrilik susu. Sedangkan yang ini akrilik vinyl digital printing, kalian harus memakai stiker transparan atau stiker clear. Kalau ini tidak bisa untuk neon box, mungkin ini hanya bisa untuk membuat tulisan untuk papan nama yang dia itu harus dari nyala depan itu. Ini ya, nanti kita kasih contoh. Nanti saya di sini ada akrilik susu ya. Nanti kita tempel ini. Semua kita tempel. Nanti kita coba nyalakan lampu. Yang mana yang tembus dan mana yang tidak, gitu ya.
Oke, ini sekarang saya mau tempel ke bahan akrilik. Ini bahan akrilik susu ya, susu bukan putih, ini susu ya. Kalau putih itu seperti ini, seperti kapur. Ini susu. Ini kita tempel yang transparan. Transparan seperti ini. Tempel. Kemudian yang ini bahan orakal translusen 8500. Kemudian ini stiker vinil digital printing. Dan ini stiker Oracle 651 yang bukan untuk neon box. Ini bisanya untuk papan nama. Coba kita tempel katalog juga seperti apa hasilnya. Ini sudah kita tempel. Sekarang saya akan memberikan lampu di belakangnya. Ini kita ada lampu, kita coba. Warnanya keluar. Yang ini agak redup ya. Ini agak redup. Ini transparan. Ini translusen 8500. Untuk neon box ini stiker vinil, tapi ini harusnya itu akriliknya itu akrilik bening. Kalau dipakai di akrilik susu dia kurang keluar warnanya. Dan ini juga kurang keluar warnanya. Ini akrilik khusus untuk papan nama, tidak digunakan untuk neon box. Oke, mungkin sampai sini saja videonya. Semoga teman-teman semua paham apa yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.